Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ilmi di channelnya Ilmi Tuner. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan pulang dari kerja, guys. Nah, lama udah nggak bikin video atau vlog. Nah, perjalanan kali ini di malam ini kita menggunakan gearnya Oppo Reno 3. Gimana kualitas hasil videonya maupun visualnya? Selamat menonton. Oh ya guys, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Ilmu Tuner atau baru menemukan video ini, jangan lupa subscribe, like, ramaikan kolom komentar dan share videonya. Semoga menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya di kala galau, waktu kosong maupun enggak ada kerjaan atau apa itu namanya ya, gabut. Hehe. Nah, ini kita ada di Jalan Veteran, guys. Ini kita di nyalip mobil apa ini? Oh ya, guys, di Kota Marabahan, khususnya Kabupaten Barito Kuala, air pasang, guys, malam ini. Jadi buat teman-teman di sekitaran Kota Marabahan yang khususnya terendam banjir, semoga cepat surut dan selalu sabar serta semangat dalam menghadapi ujian ini. Ini udah pukul, ngomong-ngomong ini udah pukul 11 malam, guys. Masih ramai orang pada di jalanan atau udah mau pulang. Apa ya, guys? Oh ya, guys, udah pada nonton belum itu video klip terbaru dari 5 Minute yang di remake, judulnya Bila. Yaitu vokalis generasi ketiga featuring dengan vokalis generasi pertama, dan ada Only the Titans juga di situ sebagai gitarisnya. Kan Only dulu gitaris 5 Minute juga, adiknya Kang Ricky. Kalau belum, coba nonton, guys. Bagus lagunya. Semoga terhibur. Nah, ini kita udah di mana ini, guys? Di Jalan Bahanudin Musa. Iya, Bahanudin Musa, di tikungan, guys. Gak terasa ngomong-ngomong udah mau setengah perjalanan aja nih. Nah, itu orang jual buah sebelah kiri. Ada langgar sebelah kiri, ada pintu gerbang itu. Nah, di sini kalau siang ada pembasuhan motor sebelah kiri tadi. Ini juga ada jalan ke pinggir sungai. Nah, itu orang mau setelah isi bensin. Oh, sekarang nggak ada bensin ya, sekarang adanya Pertamax atau Pertalet. Ini apa, solar juga kan nggak ada sekarang, solar diganti dengan dexlet kalau nggak salah. Nah, ini kita masih di jalan yang sama, Bahanudin Musa. Di samping ini sebelah kiri ada rumah bangunan partai PDI tadi. Nah, nanti kita akan melewati jembatan Rumpiang, guys. Nah, ngomong-ngomong di jembatan Rumpiang sekarang lagi ada pembangunan, kalau nggak salah itu menara Eiffel sama apa ya, monumen kayak jam gitu, guys. Kurang tahu juga. Kan pertama itu ada kincir angin kan. Nah, terus di sampingnya itu ada apa ya, lupa juga ini. Ntar kita lihat deh kalau udah melewati. Ini udah mau masuk jembatan Rumpiang. Nah,
air pasang itu gas samping itu. Nah ini kan ada kiai Belanda, nah, ini seperti di Arab Burj Khalifa, nah, itu ada seperti menara Eiffel, terus jam kayak di Jerman kalau nggak salah. Nah ini kita udah di Jembatan Rumpiang. Oh ya guys, Jembatan Rumpiang sekarang malam itu bercahaya terang benderang karena lampu dipasangi di bawahnya guys, kiri maupun kanan. Jadi enggak gelap-gelapan lagi. Melintasi Jembatan Rumpiang di malam hari. Dan bundarannya sekarang juga sudah besar. Nanti kita memutari bundarannya. Oke. Wah, ada truk 3 buah. Motor menyalip tadi. Nah, kita mau menuruni Jembatan Rumpiang. Hup. Bentar. Ada motor lewat. Nah kalau ke kiri itu ke Mergasari guys, tadi ada papan petunjuk arah. Kalau lurus itu ke kota Banjarmasin. Kalau lurus, nah itu ada kantor Polres Marbahan, kantor kedua. Nah ini bundaran Rumpiang. Wah ini coba nggak ada mobil pick up ini, enak gas. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga teman-teman pada terhibur ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan loncengnya, serta share video ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.